Dan juga kelewatan waktu sehingga kita dapat kembali bertemu prajurit 8 Kigip Chapter Sumatera Utara. Selamat salam mari sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah saya hormati khusus ketua kami Kedengan Raya Batu Bara, Labuan Batu Raya dan Tapanuli Selatan. Berikutnya juga kepada tamu undangan kami. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pantun. Mendapat pedang. Tanah airku, marilah kita bersama.
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, aku semuanya. Indonesia, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa zikril karim wa azim sultani. Ini sudah matang tapi namanya sibuk dengan kegiatannya masing-masing, kita tidak memaksakan. Karena di komunitas Gigit Sumut ini tidak ada paksaan. Kamu harus kemari, kamu harus ikut, gak boleh. Ini adalah komunitas penuh dengan rasa kesempatan, rasa hati. Kalau ikut, ya monggo silahkan kalau mau, kalau ada waktu. Tapi kalau tidak, gak apa-apa. Bukan berarti kita mengeluarkan beliau dari komunitas, tidak. Nah, karena di sini kita sesuai dengan arahan dari Pak Protokol tadi, kita itu menjalin silaturahmi. Tidak sedarah tapi satu arah. Nah, terus saya mau dari chapter Sumut mengucapkan, mana tahu nanti di sela-sela acara ini ada kekurangan dari kami chapter Sumut, kepada para undang kami mohon maaf. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak ada pun acara nanti di luar dari chapter Sumut ini, tolonglah senggol-senggol kita, ingat kita undang-undangan. Jadi ada rekan-rekan kita dari chapter CWLBR, siap, insyaallah itu siap. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.